Legenda sepak bola Brasil Pele meninggal dunia di Rumah Sakit Albert Einstein, São Paulo, dalam usia 82 tahun pada Jumat 30 Desember 2022. Pihak keluarga juga mengonfirmasi kabar meninggalnya Pele melalui akun Twitter sang legenda. Sebelum meninggal dunia, Pele menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 1 bulan terakhir untuk melawan penyakit kanker usus yang dideritanya sejak 2021. Pele, yang bernama asli Edson Arantes do Nascimento itu, merupakan salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Ia diperkenalkan ke dunia pada usia 17 tahun di Piala Dunia 1958. Dia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah turnamen itu yang mentas di final dan tampil sebagai juara. Pele pun mengukir rekor lainnya sebagai salah satu pesepak bola yang menjuarai 3 Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Pele juga tercatat sebagai top skor atau pencetak gol terbanyak Brasil dengan torehan 77 gol dan 92 pertandingan.